Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Semoga semuanya sihat-sihat sentiasa dan ya. Para pelajar, hari ini kita akan membincangkan tentang pemerintahan pusat dan wilayah. Kerajaan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpusat di Madinah ini berasaskan kepada Piagam Madinah. Selepas wafatnya Rasulullah, kerajaan Islam telah diteruskan oleh pengganti kepada Rasulullah iaitu Khalifah. Jadi kita akan lihat bagaimana bentuk pemerintahan pusat dan wilayah Islam di bawah kerajaan-kerajaan Islam. Ini bermula daripada zaman Rasulullah kepada zaman Khalifah Ar-Rashidin, itu pengganti kepada Rasulullah, dan zaman kerajaan-kerajaan Islam seterusnya. Jadi hari ini kita akan fokus kepada pemerintahan pusat dan wilayah zaman kerajaan Khalifah Ar-Rashidin, 632 Masihi hingga 661 Masihi. Ini bersama saya, Suko Sensei. Berkaitan dengan pemerintahan pusat dan wilayah, pelajar kena faham apa yang dikatakan sebagai pemerintahan pusat dan wilayah. Pemerintahan pusat di mana pusat pemerintahan, iaitu khalifah, hanya berada. Manakala pemerintahan wilayah diwakili oleh khalifah yang diberi tanggungjawabkan kepada gubernur wilayah misalnya, okay, untuk mengurus tadbir pemerintahan sebuah negara Islam. Jadi pusat pemerintahan dan pusat pentadbiran di peringkat wilayah perlu dibezakan. Kita ambil contoh kerajaan pusat. Zaman Khalifah Ar-Rashidin, kerajaan pusat yang berpusat di Madinah. Yang dia pusat di Madinah, di bawah Khalifah-Khalifah Ar-Rashidin. Bermula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Itu juga zaman kerajaan Umayyah. Kerajaan pusat berpusat di Damsyik, iaitu di Syria hari ini. Zaman Abbasiyah, kerajaan Islam berpusat di Baghdad ataupun Iraq pada hari ini. Dan zaman kerajaan Uthmaniyah, pusat pemerintahan adalah di Turki. Manakala di peringkat wilayah pula, kerajaan-kerajaan pusat dan wilayah, okay, di peringkat wilayah pula, misalnya semasa zaman Khalifah Ar-Rashidin yang berpusat di Mekah, peringkat wilayah tu di Mekah, Baghdad, Damsyik, Kufah dan sebagainya. Ada banyak kerajaan-kerajaan pusat yang berada ataupun bernaung di bawah kerajaan Islam zaman Khalifah Ar-Rashidin. Zaman Umayyah pun sama, pusat kerajaan wilayah itu misalnya berpusat di Mekah, Madinah, Baghdad ataupun Kufah dan juga lain-lain. Ini kerajaan-kerajaan Islam yang lain yang berada di bawah naungan ataupun di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Zaman Umayyah misalnya. Itu juga zaman kerajaan Abbasiyah. Ini pusat di Baghdad tetapi kerajaan wilayahnya di banyak tempat di semenanjung Arab. Contohnya di Mekah, Madinah, Damsyik, Kufah, Basrah dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahawa satu bentuk pemerintahan pusat dan wilayah. Itu juga zaman kerajaan Uthmaniyah. Bila sebut kerajaan Islam, hanya satu saja, itu kerajaan Turki Uthmaniyah sebagai pusat pemerintahnya yang berpusat di Turki ataupun di Istanbul. Okay, kerajaan wilayah pula satu kerajaan yang bernaung, yang berada di bawah kerajaan Islam yang berpusat pemerintahnya di Turki, misalnya kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia, kerajaan-kerajaan Islam yang lain, pusat-pusat pemerintahan yang lain, juga kerajaan-kerajaan yang di bawah kerajaan pusat di Turki, misalnya kerajaan di peringkat wilayah di Madinah, Mekah, Damsyik, Kufah, Basrah dan sebagainya. Semua itu adalah kerajaan wilayah. Jadi jelas dari segi hierarkinya, ini struktur pemerintahan di peringkat pusat di mana kerajaan itu berada, khalifahnya duduk di mana. Manakala di peringkat wilayah pula adalah wakil kepada khalifah yang diketuai oleh seorang gubernur untuk memerintah wilayah pemerintahan Islam. Itu yang dimaksudkan dengan kerajaan pusat dan kerajaan wilayah. Jadi kita hari ini kita akan fokus kepada pemerintahan pusat dan wilayah zaman Khalifah Ar-Rashidin. Okay, selepas Rasulullah wafat, pemerintahan Islam diambil alih oleh khalifah yang dipimpin oleh 4 orang khalifah Islam yang dipanggil Khulafa Ar-Rashidin. Mereka ialah Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib. Okay, jadi pasti kita akan melihat secara mendalam apa yang dikatakan sebagai pemerintahan pusat dan wilayah di zaman kerajaan Khalifah Ar-Rashidin. Okey, pelajar, mari kita fahamkan. Bila kita sebut zaman pemerintahan kerajaan Islam ataupun era pemerintahan kerajaan Islam, lebih kurang 1400 tahun. Bermula dengan zaman Rasulullah, 622 Masihi hingga 632 Masihi, di mana pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah. Ini di bawah pimpinan Rasulullah.
dan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Selepas wafatnya Rasulullah, kerajaan Islam diteruskan oleh zaman Khulafa ar-Rasyidin, itu 632 Masihi hingga 661 Masihi, mana pusat pemerintahannya di Madinah dan dibantu oleh diperintah oleh khalifah-khalifah yang unggul, iaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan yang ketiga selepas itu diganti oleh zaman kerajaan Islam, di mana khalifahnya dipilih secara warisan. Ini bukan lagi melalui bai'ah dan sebagainya. Okay, pusat pemerintahan pada waktu ini zaman kerajaan Umayyah misalnya 661 Masihi hingga 750 Masihi, pusat pemerintahan adalah di Damaskus. Antara khalifah Utsmaniyah yang terkenal ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan juga Umar bin Abdul Aziz. Okay, itu adalah era pemerintahan kerajaan Islam. Ini sama ada yang berpusat di mana khalifah itu berada. Di mana khalifah itu berada, itulah pemerintah pusat, di peringkat pusat. Dan di peringkat wilayah ada di bawah tanggungjawab ataupun kuasa yang diberikan oleh khalifah kepada gubernur-gubernur wilayahnya. Okay, mari kita faham apa beza antara kerajaan pusat dan kerajaan wilayah. Pertama, kerajaan pusat misalnya di Madinah mendominasi kuasa. Jadi, semua dasar perundangan dan sebagainya diputuskan oleh khalifah di peringkat pusat. Kuasa tertinggi adalah khalifah. Dan khalifah mempunyai kuasa yang luas dalam menentukan pemerintahan Islam pada waktu itu. Antara pelayanan kerajaan di peringkat pusat adalah membekalkan perbelanjaan yang tidak mencukupi di peringkat wilayah. Dan yang penting adalah menjaga keamanan dan keselamatan kerajaan Islam dan wilayah-wilayah di bawahnya. Itu contoh yang dikatakan sebagai kerajaan pusat, peranan fungsi kerajaan pusat itu. Jadi, punca kuasa, bidang kuasa tertinggi dalam kerajaan Islam adalah kerajaan yang pusat yang berpusat di mana khalifah itu berada. Misalnya zaman khalifah Ar-Rasyidin, pusat pemerintahan adalah di Madinah. Ikutlah khalifah yang berada pada waktu itu. Misalnya pada zaman Ali, pusat pemerintahan kerajaan khalifah Ar-Rasyidin berpindah daripada Madinah ke Kufah, di mana di situ ramai penyokong Ali pada waktu itu. Okay, kerajaan wilayah pula, kerajaan wilayah ini diberi kuasa otonomi oleh kerajaan pusat. Khalifah yang berada di peringkat pusat memberi kuasa otonomi kepada gubernur yang perintah di peringkat wilayah. Jadi pemerintah tertinggi di peringkat wilayah adalah gubernur. Ini gubernur dibantu oleh pembesar-pembesar ini yang dilantik oleh khalifah misalnya. Mereka mempunyai kuasa yang terhad, sebab kuasa penuh adalah di tangan khalifah di peringkat pusat. Pemerintahan tertakluk kepada kerajaan pusat dan mereka mesti mematuhi arahan kerajaan yang pusat atau arahan khalifah di peringkat pusat. Jadi peranan penting kerajaan wilayah antaranya adalah mengutip cukai, membantu kerajaan pusat apabila berlakunya peperangan dengan memberi bantuan ketenteraan dan sebagainya, serta menjaga keselamatan wilayah yang dipertanggungjawabkan kepada gubernur dan pembantu-pembantunya. Okay, ini antara bidang tugas ini yang membezakan antara kerajaan pusat dan kerajaan wilayah. Ya, peranan mereka ada dari segi peranan dari segi politik, peranan dari segi ekonomi dan peranannya dari segi sosial. Ini dalam usaha mereka untuk mempertahan dan mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam pada waktu itu. Jadi kerajaan Islam itu besar, luas. Empire Islam itu luas. Jadi pusat pemerintahan di mana khalifah itu berada dan yang menentukan hala tuju dan dasar pemerintahan, sebab khalifah adalah ketua negara dan juga ketua kerajaan. Yang berpusat di mana khalifah itu memerintah. Manakala kerajaan wilayah pula adalah diperintah oleh gubernur yang dilantik oleh khalifah, yang diberi kuasa otonomi untuk menjalankan kuasa yang diberikan oleh kerajaan pusat. Okay, itu beza antara kerajaan pusat dan kerajaan wilayah yang perlu pelajar fahami dan bezakan. Setiap peringkat itu mempunyai peranan. Okay, namun itu pusat tertinggi ataupun punca kuasa adalah di kerajaan pusat. Okey, kita lihat contoh kerajaan Khalifah Ar-Rasyidin. Kerajaan Khalifah Ar-Rasyidin sebuah kerajaan pusat dan juga kerajaan wilayah. Kerajaan pusat zaman Khalifah Ar-Rasyidin berpusat di Mekah, bermula dengan Abu Bakar Ar-Rasyidin. Dalam zaman Khalifah Ar-Rasyidin terdapat empat orang khalifah
yang dipanggil Khalifah Ar-Rashidi ataupun empat orang khalifah yang unggul. Di awal pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar sini berpusat di Madinah. 632 Masihi, 661 Masihi. Dalam pelantikan ini, khalifah dilantik secara demokrasi dan mendapat bai'ah daripada masyarakat Arab pada waktu itu. Dan pemerintahan khalifah adalah berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan sumber ijma' para ulama' pada waktu itu. Jadi ciri-ciri pemerintahan di peringkat pusat, pertama, dasarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, pemimpin hak mutlaknya adalah Allah, manusia hanya pemegang amanah. Yang ketiga, pemerintahan berkonsepkan syura dan berpandukan Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, dalam kajian pusat di Khalifah Ar-Rashidin, melaksanakan syiar Islam secara mutlak. Dan kajian Islam Khalifah Ar-Rashidin juga menanamkan sifat atau sikap tolong-menolong dan kerjasama di kalangan umat Islam yang dipanggil ummah. Jadi kajian wilayah zaman Abu Bakar, misalnya Mekah, Hadramaut, Najran, Taif, Kahwan, Zabid, Yaman, Al-Jun, Bahrain. Inilah kajian wilayah di bawah pemerintahan khalifah yang pertama, iaitu zaman Abu Bakar Al-Siddiq, di mana pusat pemerintahan Abu Bakar adalah di Madinah. Zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, iaitu pengganti kepada Abu Bakar Al-Siddiq contohnya, Umar pusat pemerintahannya di Mekah. Jadi kerajaan wilayah ialah Madinah, Mesopotamia, Mesir, Mekah, Iran, Purba, Syam dan juga Iraq. Okay, ini contoh di mana kerajaan pusat itu berada. Zaman pemerintahan khalifah, ini mengikut khalifah itu berada di mana. Ini yang saya jelaskan sebelum ini. Okay, kerajaan mesti boleh bezakan ini antara kerajaan pusat dan kerajaan wilayah. Okay, di segi bilang kuasa, kuasa politik, kuasa ekonomi dan juga kuasa sosial, ini dalam memakmurkan rakyat ataupun umat Islam pada waktu itu. Sama ada di peringkat pusat pemerintahan ataupun di peringkat wilayah pemerintahan, ini yang diwakil oleh khalifah kepada gubernur dan pembesar-pembesar yang lain. Okay, mari kita fahamkan beberapa konsep yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan Islam. Mula dengan khalifah. Khalifah dalam bahasa Arab ialah perkataan khalifah berarti pengganti, iaitu pengganti kepada Rasulullah sebagai ketua kerajaan dan ketua negara. Dari segi syarak pula, khalifah ialah orang yang bertanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW serta mengekalkan keharmonian serta kestabilan masyarakat Islam pada waktu itu. Khalifah adalah individu terpilih yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan. Khalifah Ar-Rashidin pula bererti wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus jika dilihat dalam catatan sejarah umat Islam, ia dirujuk sebagai sekumpulan sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah mewarisi kepimpinan baginda selepas wafatnya Rasulullah. Selepas kematian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu misalnya, pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin tamat dan diganti oleh Muawiyah yang mengasaskan dinasti Bani Umayyah ataupun kerajaan Bani Umayyah. Okay, di mana khalifah pada waktu itu dipilih mengikut ataupun secara warisan. Okay, dalam khalifah, zaman Khalifah Ar-Rashidin ada empat khalifah. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, 11 Hijrah hingga 13 Hijrah sama dengan 632 Masihi hingga 634 Masihi. Kedua, Khalifah Umar Al-Khattab pada 13 Hijrah hingga 23 Hijrah sama dengan 634 Masihi hingga 644 Masihi. Yang ketiga, Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, 23 Hijrah hingga 35 Hijrah sama dengan 656 Masihi sehingga 661 Masihi. Dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, 23 Hijrah hingga 35 Hijrah sama dengan 656 Masihi hingga 661 Masihi. Itulah empat orang khalifah yang dikenali sebagai khalifah yang unggul ataupun Khulafa Ar-Rashidin.
kaedah pemilihan khalifah. Maksudnya bagaimana seseorang khalifah itu dipilih. Kaedah atau cara pelantikan telah digunakan dalam proses untuk melantik seorang individu bagi memegang jawatan khalifah. Jadi, tujuannya adalah untuk memastikan pemilihan khalifah dibuat secara adil dan teliti supaya mereka dapat diterima oleh orang ramai dan dapat menjalankan tugas serta tanggungjawab sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Jadi, kaedah pemilihan khalifah kalau kita dalami, pertama berdasarkan satu nama yang dicadangkan oleh khalifah terdahulu, seterusnya mendapat persetujuan daripada para sahabat yang lain. Ia berlaku semasa pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua. Di mana Abu Bakar, Saidina Abu Bakar telah memberikan satu nama yang dicadangkan untuk menggantikan baginda, iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab. Yang kedua, dijalankan secara surah atau musyawarah, iaitu melalui proses pemuafakatan yang berdasarkan kepada keputusan secara konsensus, iaitu persetujuan bersama. Ini tanpa kewujudan sebarang calon, yang berlaku semasa pemilihan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Okay, melalui persetujuan ramai ataupun musyawarah. Ketiga, berdasarkan kepada beberapa orang calon yang dikemukakan oleh khalifah terdahulu atau oleh sekelompok masyarakat, dan keputusan akhirnya dibuat oleh para sahabat secara kolektif. Okay, pendekatan ini digunakan semasa pemilihan Saidina Uthman bin Affan dan juga semasa Saidina Ali bin Abi Talib. Jadi semua anggota masyarakat akan memberikan bai'ah ataupun lafaz setia, lafaz taat setia kepada khalifah yang dipilih selepas pelantikannya. Okay, ini adalah kaedah pemilihan khalifah yang diamalkan semasa zaman kerajaan Khalifah Ar-Rashidin. Tugas dan tanggungjawab khalifah. Ini kalau kita lihat tugas dan tanggungjawab khalifah, kita boleh bagi kepada empat. Itu tugas dan tanggungjawab khalifah dari segi politik, tugas dan tanggungjawab khalifah dari segi agama, tugas dan tanggungjawab khalifah dari segi ekonomi, dan tugas dan tanggungjawab khalifah dari segi sosial. Okey, contoh, kita beri contoh. Tugas dan tanggungjawab khalifah dalam aspek politik. Misalnya, khalifah adalah ketua negara yang bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara di samping mempertahankannya daripada ancaman musuh. Pelantikan atau pelucutan jawatan anggota pentadbiran juga berada di bawah tanggungjawab dan bidang kuasa khalifah. Itu dari segi politik. Bila kita lihat tugas dan tanggungjawab khalifah pula dari segi ekonomi contohnya, juga penting bagi membina kekuatan ummah. Khalifah perlu memastikan pengurusan hal ehwal keuangan dan perbendaharaan negara melalui institusi Baitulmal misalnya dilakukan secara cekap dan berintegriti. Iaitu sumber pendapatan negara seperti haraj, jizyah, zakat dan sebagainya perlu diuruskan secara penuh tanggungjawab kerana ia adalah milik umum. Itu bidang tugas dari segi ekonomi. Okay, bidang tugas dan tanggungjawab khalifah dari segi agama misalnya, khalifah bertanggungjawab memelihara kedudukan dan kemuliaan agama Islam serta mentadbir urus negara berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah. Namun mereka juga perlu menitikberatkan perkara-perkara seperti sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial ini supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani masyarakat Islam pada waktu itu. Dan dari segi sosialnya, kalau kita lihat tugas dan tanggungjawab khalifah dari segi sosial, misalnya menjaga kebajikan rakyat agar mereka dapat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan juga akhirat berada di tangan khalifah. Ini khalifah akan menyusun supaya perkara itu berlaku. Okay, bagi memastikan asas tersebut tercapai, khalifah bertanggungjawab untuk memastikan syariat Allah SWT jadi sentiasa terjaga dan dilaksanakan secara berterusan melalui pemantapan sistem perundangan Islam, sistem pendidikan Islam dan sebagainya. Jadi perpaduan dalam masyarakat Islam juga perlu dikekalkan melalui konsep musyawarah, syura, ummah yang dapat persaudaraan sesama Islam dan sebagainya. Semua itu dapat mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam dan masyarakat Islam
Ini sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab penting khalifah. Ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan penduduk Islam di bawah, sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat wilayah. Mari kita lihat ciri-ciri kerajaan Islam di peringkat wilayah. Tiap-tiap wilayah mempunyai ibu negeri dan pusat pemerintahan. Misalnya semasa Umar bin Al-Khattab, Khalifah Umar telah membentuk sistem birokrasi yang sistematik untuk memastikan urusan pentadbiran berjalan lancar. Berjalan lancar, cekap dan efisien lah. Di mana setiap wilayah diketuai oleh seorang gubernur. Gubernur dibantu oleh pegawai-pegawai lain seperti setiausaha dan pegawai tertentu di beberapa buah jabatan yang telah diperkenalkan semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Misalnya setiausaha tentera, pegawai cukai, pegawai polis, pegawai perbendaharaan dan juga seorang kadi. Jadi ini telah memantapkan lagi sistem pemerintahan ataupun sistem birokrasi kerajaan Islam sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat wilayah. Dari segi bidang kuasa, saya bagi contoh di peringkat wilayah. Contohnya, terdapat jawatan seperti setiausaha tentera yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan hal ehwal berkaitan dengan ketenteraan. Kedua adalah pegawai cukai yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai. Itu juga pegawai perbendaharaan. Pada hari ini kita panggil sebagai menteri ekonomi misalnya. Dia bertanggungjawab untuk menyimpan hasil mahsul negara. Dan mereka juga wajib melaporkan jumlah harta yang diperolehi. Mana setiap wilayah didirikan cawangan batu mal untuk memudahkan urusan dari segi pendapatan dan perbelanjaan negara. Dan semua itu akan dicatatkan dan direkodkan oleh pegawai yang ditugaskan untuk menjaga batu mal di setiap peringkat, sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat wilayah. Okay, ini adalah satu sistem, ini bentuk birokrasi khususnya zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Bagaimana Umar telah menyusun satu bentuk ekonomi, ini satu sistem ekonomi yang mampan, yang baik untuk memastikan tidak berlaku salah guna ataupun salah guna dari segi penggunaan sumber-sumber batu mal ini, dari segi pelaksanaan pengurusan yang lebih cekat dan efisien, okay, yang akan memberi kemakmuran kepada masyarakat Islam pada waktu itu. Okay, kalau saya umumnya, kalau kita lihat dari segi kita ulang kaji sedikit apa yang saya terangkan sebelum ini. Pertama, dari segi kuasa khalifah, iaitu isu pemerintahan dan pentadbir Islam selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, dari segi kaedah pemilihan khalifah tadi, kalau kita ringkaskan, pertama, merundingan beramai-ramai ataupun musyawarah. Kedua, mengusulkan nama seorang calon dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Mengusulkan nama calon, sekumpulan calon dan cadangan oleh sekumpulan masyarakat. Okay, ini empat kaedah pemilihan khalifah pada waktu itu. Jadi ciri-ciri khalifah yang penting, kalau kita ulang balik, pertama beragama Islam, lelaki yang merdeka, khalifah yang bersifat seorang berilmu, mempunyai fikiran yang tajam, waras, warak, berani, adil, tidak cacat serta berwawasan. Okay, ini antara ciri penting seorang khalifah ini yang yang dilihat pada waktu itu. Khalifah Ar-Rasyidi yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyidi. Pertama, kita perlu lihat dari segi pelantikan Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyidi sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling rapat sekali. Semasa baginda berhijrah ke Mekah misalnya, dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi, hanya beliau seorang yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengawini anak perempuan
Saidina Abu Bakar, iaitu Saidatina Aisyah radhiyallahu anha, tidak lama selepas peristiwa hijrah ke Madinah. Beliau pernah menjadi kaya dan berjasa serta membebaskan beberapa orang hamba yang memeluk Islam daripada tuan mereka yang kafir. Ini seperti ataupun termasuklah juga Bilal bin Rabah. Pelantikan Saidina Abu Bakar radhiyallahu an mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ini sebagai khalifah, kerana beliau adalah menantu dan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana daripada keluarga Bani Hashim menentang pelantikan Saidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tentangan itu tamat selepas Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an memberi bai'ah kepada Saidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ada catatan mengatakan bahawa Saidina Ali melakukan demikian selepas 6 bulan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah. Jadi semasa Rasulullah sedang sakit tenat misalnya, baginda mengarahkan supaya Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimamkan solat orang Islam. Jadi apabila baginda wafat, sebuah jawatankuasa diwakili oleh golongan Ansar dan Muhajirin telah ditubuhkan bagi melantik seorang pemimpin untuk umat Islam. Di hasil perbincangan tersebut, mereka telah memutuskan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama umat Islam. Okay, ini sedikit latar belakang berkaitan dengan pelantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang pertama, iaitu sebuah kerajaan Islam yang baru selepas wafatnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Khalifah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, Khalifah Abu Bakar menghadapi ancaman daripada beberapa pihak, khususnya untuk memerangi golongan Ar-Ridah. Masalah mula timbul apabila Saidina Abu Bakar radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah. Masalah ini telah menggugat kestabilan dan keamanan kerajaan Islam pada waktu itu. Banyak puak-puak Arab memberontak dan menentang khalifah. Setengah daripada mereka enggan membayar zakat, manakala ada pula yang kembali kepada menyembah berhala dan mengikut tradisi lama mereka. Puak-puak ini mendakwa mereka hanya menuntut perintah, mereka hanya menurut perintah Rasulullah SAW. Ia membandingkan Rasulullah SAW telah wafat, maka mereka tidak lagi perlu mengikut ajaran Islam dan mereka telah bebas. Saidina Abu Bakar radhiyallahu an menegaskan bahawa mereka bukan sahaja menyatakan tak sembah kepada seorang pemimpin, malah mereka kini tergolong dalam golongan Muslim. Ada di antara mereka mendakwa bahawa mereka ialah Nabi dan Rasul. Itu juga perkara yang perlu diperangi oleh Saidina Abu Bakar pada waktu itu. Bagi menumpaskan penghinaan dan perbuatan murtad ini, maka Saidina Abu Bakar telah melancarkan perang terhadap golongan yang digelar golongan Ridah. Hari ini merupakan permulaan siri peperangan Islam. Siri peperangan Islam, Ridah. Itu menentang golongan Ar-Ridah yang saya sebutkan tadi, beberapa kumpulan masyarakat Arab tadi. Antara orang yang mengaku menjadi Nabi ialah Musalaimah Al-Kasab. Saidina Khalid Al-Walid radhiyallahu an telah berjaya menumpaskan Musailamah dan dalam satu pertempuran. Kes seterusnya, ekspedisi ketenteraan Saidina Abu Bakar diteruskan ke bahagian utara Semenanjung Arab, menghantar panglima-panglima perang Islam ke utara untuk memerangi Byzantium, iaitu Rom Timur, dan juga Empire Parsi. Sebab kerajaan ini mengancam kedudukan kerajaan Islam di Semenanjung Arab. Saidina Khalid Al-Walid radhiyallahu an berjaya menawan Iraq dalam satu operasi ketenteraan. Beliau juga menempuh kejayaan dalam beberapa operasi ketenteraan ke Syria dan sebagainya. Jadi pada zaman Khalifah Abu Bakar ini, Abu Bakar mengikut tanggungjawab yang besar pada waktu itu. Okay, selepas berlakunya gerakan penentangan oleh sebahagian masyarakat Arab pada waktu itu selepas wafatnya Rasulullah. Jadi tugas dan tanggungjawab besar dan kejayaan besar Saidina Abu Bakar adalah menamatkan penentangan golongan Ar-Ridah ini. Seterusnya kita lihat semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, itu Khalifah Ar-Rashidin yang kedua. Khalifah Umar bin Khattab berperanan sebagai ketua eksekutif dan perundangan.
Baginda merupakan panglima tertinggi dalam pentadbiran. Saidina Umar bin Al-Khattab juga dikenali sebagai Al-Faruq. Beliau adalah daripada Bani Adi, itu salah satu suku kaum Quraisy. Beliau menjadi khalifah kedua Islam pada 633 Masihi hingga 644 Masihi, semasa zaman pemerintahan kerajaan Islam Ar-Rasyid yang berpusat di Madinah, dan kerajaan-kerajaan Islam lain yang bernaung di bawah kerajaan Islam di Madinah. Itu adalah di peringkat wilayah. Jadi semasa pemerintahan dan pentadbiran Khalifah Umar bin Al-Khattab, Majlis Syurah ditubuhkan secara rasmi dan lebih formal, seperti mana yang diasaskan oleh Rasulullah. Anggotanya dilantik daripada kalangan para sahabat, berperanan sebagai badan penasihat kepada Khalifah pada waktu itu. Saidina Umar juga telah menubuhkan Baitul Mal, ditubuhkan di peringkat pusat, di mana sumber pendapatan dan laporan kewangan di setiap wilayah ataupun peringkat jajahan dihantar melalui gubernur setiap wilayah kepada khalifah setiap tahun. Okay, ini nak memastikan bahawa sistem birokrasi yang cekap itu samanya dari segi pengurusan Baitul Mal. Okay, daripada segi sumber-sumber Baitul Mal, dari segi pelaksanaan dan pengurusan Baitul Mal itu dijalankan dengan teratur, diuruskan oleh pegawai-pegawai yang dilantik ini untuk melaksanakannya dengan lebih cekap dan efisien. Okay, itu antara perkara penting dalam pentadbiran dan pembaruan yang dibuat oleh Umar dan semasa menjadi khalifah yang kedua, Khalifah Ar-Rasyid. Seterusnya kita lihat sumbangan dan pembaruan yang dibuat oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam bidang politik misalnya, Saidina Umar telah memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai sepenuh masa dalam menguruskan hal ehwal negara. Beliau juga menubuhkan Majlis Syura yang dianggotai oleh wakil daripada golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Membahagikan kawasan di bawah Ta'aluk Islam kepada beberapa wilayah. Saidina Umar juga telah melantik wali atau gubernur sebagai ketua pentadbir dan tentera di setiap wilayah. Baginda juga menubuhkan beberapa jabatan yang dinamakan Dewan, seperti jabatan tentera, polis, percukaian dan perbendaharaan, dan di mana negara yang diketuai oleh katib atau setiausaha. Ini percukaian dan perbendaharaan negara yang diketuai oleh katib atau setiausaha. Baginda juga mengasingkan jabatan kehakiman dan membayar gaji bulanan sebanyak 500 dirham untuk hakim bagi mengelakkan berlakunya salah laku. Okey, itu sumbangan pertama Saidina Umar bin radhiyallahu an dalam bidang politik. Sumbangan dan pembaruan yang dibuat oleh Saidina Umar dalam bidang politik. Baginda telah membina sistem pengairan untuk menambah hasil pertanian. Jadi dengan ada sistem pengairan, maka pertanian boleh diperluaskan dan mungkin boleh dijalankan sepanjang tahun. Ini akan memberikan pendapatan yang lebih kepada petani. Kedua, menggalakkan rakyat menurut ke tanah baru dan mengusahakan tanah terbiar. Baginda juga telah memperkasakan institusi Baitul Mal bagi mengendalikan aliran zakat ataupun semua-semua Baitul Mal yang lain dengan berkesan. Baginda juga telah memperkenalkan pelbagai sistem cukai seperti karaj berdasarkan kepada jenis tanaman dan kesuburan tanah. Satu lagi adalah usyur, iaitu cukai terhadap hasil perniagaan orang bukan Islam yang berniaga di negara Islam. Okay, itu antara sumbangan penting Saidina Umar ini Al-Khattab dalam bidang ekonomi. Seterusnya, sumbangan dan pembaruan yang dibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab dalam bidang sosial. Pertama, baginda telah membangunkan sistem pendidikan dengan menjadikan guru dan tempat belajar serta mengembangkan pembelajaran Al-Quran. Baginda juga memperkenalkan sistem kalender Islam dan tahun hijrah. Baginda juga telah menyusun semula sistem ketenteraan dengan membentuk pasukan tentera tetap dan sukarela. Seterusnya, baginda membina markas tentera di bandar-bandar utama
di wilayah-wilayah kerajaan Islam pada waktu itu, seperti di Kufah, Basrah dan sebagainya. Baginda telah memilih kubu pertahanan di sempadan yang menghadapi atau menghadap kawasan musuh seperti Madinah, Kufah, Kustat dan juga Basrah. Okay, ini dapat mengukuhkan lagi kedudukan dan keselamatan okay, masyarakat Islam yang berada okay, sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat wilayah. Okay, mari kita lihat lebih mendalam tentang Majlis Syura. Pertama, Majlis Syura telah wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi fungsinya amat terhad kerana keputusan yang dibuat oleh Rasulullah adalah daripada wahyu, kecuali beberapa perkara yang memerlukan pandangan para sahabat. Keadaan ini berubah pada zaman Khalifah Rashidin. Banyak perkara baru yang timbul dalam masyarakat Islam yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi keadaan ini memerlukan ittihad daripada Khalifah. Jadi pada zaman Khalifah Pemerintahan Umar bin Al-Khattab, satu majlis mesyuarat yang dipanggil Majlis Syura telah dibentuk. Majlis ini terus diperluaskan kegunaannya sehingga ke hari ini dengan nama yang berbeza. Majlis Syura ini terdiri daripada beberapa orang tokoh Islam yang terkenal di kalangan para sahabat Rasulullah seperti Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman Al-Auf dan juga Taha bin Ubaidullah. Majlis ini berfungsi sebagai penasihat kepada Khalifah dan melantik Khalifah lain selepas wafatnya Umar bin Al-Khattab. Yadullahu wa'alaikum. Prinsip-prinsip Majlis Syura. Pertama, keputusan untuk melakukan sesuatu dalam pentadbiran dan pemerintahan dibuat dengan cara berbincang dan berunding. Keputusan yang dibuat itu adalah keputusan musyawarah. Prinsip yang kedua, jika ada satu masalah dalam masyarakat, diusahakan untuk mendapat pendapat sebulat suara, persepahaman dan kesepakatan bagi menangani permasalahan itu dengan baik. Prinsip yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah dijadikan asas dan rujukan utama semasa membuat pertimbangan dan keputusan. Dan prinsip yang keempat, Majlis Syura adalah menerima pandangan dan pendapat hendaklah dikemukakan dengan penuh hikmah dan lemah lembut, bukan secara kasar dan menghentam orang lain. Jadi segala keputusan yang diambil dalam suatu mesyuarat hendaklah mengutamakan kepentingan umum. Jadi prinsip yang penting dalam Majlis Syura ini juga menghargai dan menghormati segala pandangan dan nasihat yang diberikan oleh ahli dalam mesyuarat. Okay, inilah antara perkara penting yang menjadi asas kepada prinsip-prinsip Majlis Syura ini yang diasaskan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey pelajar, di akhir pembelajaran kita hari ini, saya beri beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Pertama sekali adalah tentang sistem pemerintahan Islam semasa zaman Khalifah Rashidin terbagi kepada peringkat pusat dan wilayah. Bincangkan. Okay, ini banyak yang saya nyatakan tadi. Kita terlihat contoh-contoh berdasarkan kepada sistem pemerintahan Islam semasa zaman kerajaan Khalifah Rashidin di peringkat pusat dan juga peringkat wilayah. Soalan nombor 4 itu. Soalan-soalan lain mungkin boleh ditanya. Pertama, huraikan peristiwa pelantikan Saidina Abu Bakar Ar-Siddiq sebagai khalifah dan perkara-perkara yang dilakukan oleh baginda ketika menjadi khalifah. Terutamanya peperangan menentang ataupun menamatkan penentangan oleh golongan Ar-Ridah. Soalan yang kedua, jelaskan sistem pemerintahan Saidina Umar radhiyallahu an dan sumbangan baginda dari segi ekonomi dan sosial. Contoh yang ketiga, bincangkan prinsip dan kepentingan Majlis Syura di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi dalam soalan kita kena faham ada 4 perkara. Pertama, tugasan. Itu huraikan, jelaskan, bincangkan. Itu adalah tugasan. Bila kita sebut kehendak soalan, apa yang ditanya oleh soalan itu? Misalnya dari segi pelantikan, peristiwa pelantikan Saidina Abu Bakar. Perkara yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Itu adalah kehendak soalan. Begitu juga sistem pemerintah Umar, sumbangan baginda dari segi ekonomi dan sosial, itu adalah kehendak soalan. Itu mesti dijelaskan oleh para pelajar dalam esei yang kita tulis.
sebaik mungkin, selengkap yang mungkin, sedalam yang mungkin. Ketiga, prinsip dan kepentingan majlis syura. Itu adalah kehendak soalan. Begitu juga dengan sistem pemerintahan pusat dan wilayah zaman Khalifah Rashid. Itu adalah kehendak soalan. Dan bila kita lihat datang masanya zaman Abu Bakar contoh, zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah dan zaman Khalifah Umar Al-Khattab, zaman Khalifah Ar-Rashid, itu menunjukkan latar masa tempat di mana Khalifah itu berada. Misalnya soalan yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, masa tempatnya adalah di Madinah. Zaman Umar, tempatnya di mana? Di Bakar. Begitu juga zaman Rasulullah, zaman Khalifah Umar Al-Khattab, latar tempatnya sudah pasti di Madinah, kemudian di Mekah. Jadi sistem pemerintah Islam zaman Khalifah Rashidi yang keempat, soalan yang keempat itu juga, jadi pusatnya di mana dan wilayahnya di mana. Okay, itu semua terkandung dalam soalan. Jadi bila kita menghuraikan sesuatu soalan dalam sejarah Islam khususnya, para pelajar mesti memberikan apa yang soalan itu tanya. Bukan apa yang kita tahu, itu beza. Jadi apa yang soalan itu tanya? Dia tanya peristiwa pelantikan, kita berilah peristiwa pelantikan. Dia tanya perkara yang dilakukan oleh Khalifah, apakah yang dibuat oleh Khalifah Abu Bakar semasa pemerintahannya, misalnya menerangi golongan Aridah. Itu kita dah menjawab kehendak soalan. Jadi baca betul-betul soalan, fahamkan apa soalan beri, dan beri dan kita jawab kepada apa yang ditanya oleh soalan, iaitu kehendak soalan. Okey, pada kita jumpa lagi, selamat ulang kaji, teruskan untuk menghadapi perpisahan ini, ulangan ini dua secara Islam ini, dan bagi pelajar-pelajar satu nanti akan belajar ini untuk menghadapi perpisahan secara Islam sem dua nanti pada bulannya, pada jadual yang akan datang. Okey, jadi kita jumpa lagi, selamat belajar, terus belajar ini, selamat ulang kaji, dan saya doakan kamu semua berjaya dapat jawab dengan baik. Terima kasih. Minit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Kali penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah